Dan syuting Ketawa Itu Berkah, aku di calling pas aku lagi di Bali. Jadi baru aku udah pulang, baru kau bilang bisa. Jadi bukan karena aku ada masalah baru diundang, enggak ya. Jangan Beb, kita diundang dari pas di Bali ya Beb ya. Iya. Undang ini. Kabar tak menyenangkan datang dari Eli Sugigi dengan suami berondongnya. Pernikahan keempat Eli Sugigi pun nampaknya kini gagal lagi. Eli Sugigi cerai untuk keempat kalinya. Suaminya berselingkuh, namun bukan dengan seorang wanita. Eli Sugigi mengungkapkan sang suami Aher berselingkuh dengan seorang laki-laki. Eli Sugigi suaminya direbut orang ketiga, tapi yang merebut sama laki-laki. Eli Sugigi pun mengungkapkannya saat dirinya diwawancara di media. Bahkan Eli Sugigi mengungkapkan kini dirinya hanya ingin fokus kepada pekerjaannya. Dengan mengungkapkan kalau dirinya kini sendiri tak bersama sang suami Aher lagi. Banyak yang menebak-nebak selingkuhan Aher suami dari Eli Sugigi, namun Eli Sugigi membantahnya. Menurut Eli Sugigi, sang suami Aher bukan berselingkuh dengan seorang wanita, melainkan dengan sesama laki-laki. Eli Sugigi pun mengungkapkan semua ini karena dirinya tak mau disebutkan masih bersuami, dirinya kini sudah sendiri. Harus ramein ya. Ini model kedua. Nih, tuh, waduh. Masih di Ketawa Itu Berkah, nonton terus ya. Ketawa Itu Berkah sekarang di TransTV. Di perceraian keempatnya ini, Eli Sugigi mengaku dirinya tak ingin ribut-ribut. Namun, setelah menjalani rumah tangga yang cukup lama, Eli Sugigi menyebutkan 8 bulan terakhir ini dirinya sering cekcok dengan Aher sang suami. Eli Sugigi pun membantah kalau dirinya settingan. Dirinya menyebutkan kenyataan hidupnya memang tak semanis perjalanan karirnya. Eli Sugigi pun membantah kalau dirinya pansos terhadap permasalahannya. Menurut Eli Sugigi, dirinya diundang-undang di TV jauh sebelum dirinya mengungkapkan ada permasalahan dengan sang suami Aher. Eli Sugigi menyebutkan dirinya memang tak bisa lagi berumah tangga dengan sang suami Aher yang sudah ada orang ketiga. Eli Sugigi menyebutkan sang suami punya pria lain sehingga Eli Sugigi memilih bercerai dari sang suami Aher, ingin fokus kepada keluarga, kepada pekerjaan, dan kepada anak-anak Eli Sugigi yang memang belakangan sudah tak dekat lagi dengan Eli. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.